Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada anak-anak murid Teacher Syah, apa khabar? Okey, hari ini kita nak sambung matematik, iaitu masih dalam bentuk daruang. Okey. So sebelum tu kita bacakan kita pembuka Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hai anak-anak. Okey, hari ini berapa hari bulan? Hari ini adalah hari Isnin bersamaan dengan 27 hari bulan 9. 27 bulan 9. Okey. Okey, seperti biasa kalau setiap hari Isnin tu kita buat matematik. Okey, kita sambung matematik kita iaitu masih bentuk dalam ruang. Yang inilah. Yang ini sebenarnya lukiskan bola yang ada di kalau di dalam, perkataan di dalam macam di dalam, so kita letak kat dalam lah. Kalau dia kata di bawah, bawah lah. Okey, kita buat kat bawah. Dia kena lukiskan bola. Contohnya macam Cici Syah ada kotak ni dan bola. Okey, bola. So dia kata di dalam. So bola ni ada di dalam macam ni. Okey, so kat sebelah sini pula ada kerusi. Okay, macam ni. Teacher Syah ada, sekejap ya. Okay, ada bola. Dia kata kat sini. Okay, kat sini dia kata di dalam. So bola ni, okay. Okay, bola, lukiskan bola berdasarkan arahan. Okay. Dia kata kat sini. Okay, di dalam ke. So Teacher Syah ada kotak. So bola ni ada di dalam. Macam ni. So awak lukislah. Lukislah bola ni dekat dalam kotak. Contoh. Okey, contohnya macam ni lah. Okey, awak lukiskan bola kat dalam dia. Macam tu. Lepas tu dia kata kat sini, di bawah. Okey, Teacher Syah ada kursi ni. So, saya buat macam ni lah. Okey, di bawah. Macam ni. Di bawah. Macam ni. Okey, di bawah. Macam tu. So, awak buat macam tu lah. Okey, di bawah macam tu. Okey, kat sini di atas. Okey, so di atas meja. Nampak tak? Teacher Syah buat di atas meja. Macam mana nampak bola saya ni? Okey, di atas meja. Contoh tadi dia kata di bawah. Okey, so awak buat lukislah kat bawah sini. Bola. Okey, bentuk bola bulat. Okey, di dalam, okey, di bawah. Di atas meja. So di sebelah di luar armari. Masuk kat tepi sini lah. Di luar almari. Contohnya macam ni. Kat luar ni. Macam tu. Alright. So, bila dah siap, awak warnakanlah bola tu cantik-cantik. Okay? Okay. Bila dah siap tu, seperti biasalah. Hantar cantik-cantik buat. Okay, warnakan. Lepas tu boleh hantar dekat Teacher Syah. Okay? Jangan lupa anak-anak. Hantar homework ni dekat Teacher Syah. Okay, bye.